Sudah pamit beberapa waktu yang lalu, tapi
Sedih boleh, tapi tidak boleh terlampau berlarut-larut di dalam kesedihan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah merasakan sedih karena ditinggal oleh beberapa orang terkasih dan beberapa orang tersayangnya. Tahu ceritanya Bapak Ibu? Di mana dalam satu tahun itu Nabi Muhammad merasakan kesedihan yang sangat amat dalam sekali karena ditinggalkan oleh beberapa orang terkasihnya. Maka tahun itu dinamakan dengan Amul Huzni. Apa Bapak Ibu? Am itu tahun, Huzni, Huzn itu kesedihan. Berarti tahun kesedihan. Kurang lebih tahun ke-10 kenabian, bukan tahun ke-10 Hijrah ya, tapi tahun ke-10 kenabian. Pertama-tama Nabi Muhammad kemudian ditinggalkan oleh paman tercinta beliau. Siapa paman Nabi Muhammad? Abu Thalib. Bayangkan, itu Nabi Muhammad sedang semangat-semangatnya untuk berdakwah. Yang selalu melindungi dakwah Nabi Muhammad selalu adalah paman beliau Abu Thalib. Selalu berdiri di hadapan Nabi Muhammad untuk menghadang musuhnya, siapapun yang berani untuk melawan Nabi Muhammad. Tiba ketika sayang-sayangnya Nabi Muhammad dengan Abu Thalib ditinggalkan olehnya karena diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih Nabi Muhammad, tapi tidak boleh berlarut-larut di dalam kesedihan. 2 bulan setelah meninggalnya paman Nabi Muhammad, tiba Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali orang yang sangat amat beliau cintai dan kasihi. Tidak lain tidak bukan adalah istri beliau. Siapa? Siti Khadijah. Positif Badriah. Siti Khadijah. Masih ingat apa arti Siti kemarin itu? Kok lemah meneh toh. Nek tiang Jawi nggih Siti niku lemah. Nah, kalau orang Arab Siti artinya apa kemarin? Sayyidati. Dari kata-kata sayyidati artinya yang mulia untuk perempuan. Kalau laki-laki kita bawa-bawa sayyid, sayyid. Maka ada dari kata ya sayyidi ya Rasulullah. Itu kan yang mulia sayyidi. Kalau perempuan sayyidati, dikatakan sayyidati Khadijah, sayyidati Aisyah. Siti Khadijah, perempuan pertama, bukan perempuan pertama lagi, manusia pertama yang beriman dan percaya kepada Nabi Muhammad di saat tidak ada satu orang pun yang percaya kepada beliau. Semua orang menjauh, semua orang memusuhi Nabi Muhammad, hanya ada satu orang yang mensupport beliau. Tidak ayal adalah Siti Khadijah. Maka rasa sayangnya ini sangat amat luar biasa. Ibu-ibu, kalau boleh saya minta ya, kalau mau mencontoh ngefans itu jangan sama artis-artis sekarang. Ngefans sama siapa ibu-ibu kalau ngefans? Dengar tak sih? Nek zaman riyen ngerti mesti siapa itu penyanyi-penyanyi zaman dulu itu. Kalau mau ngefans ibu-ibu boleh saya saran dengan para istri-istri Nabi. Boleh Siti Aisyah, ngefans sama Siti Aisyah boleh sekali. Siti Aisyah itu kecerdasannya luar biasa, Pak. Orangnya pintar sekali, hafal ribuan hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bahkan sepeninggal Nabi, ketika para sahabat-sahabat tidak tahu kemana harus menanyakan hukum, datang kepada Siti Aisyah untuk bertanya apa hukumnya, karena saking cerdasnya Siti Aisyah. Bahkan kita tahu Siti Aisyah itu punya kisah-kisah romantis dengan Nabi Muhammad. Tahu kisah-kisah romantisnya Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad ya? Yang dulu itu dulu pernah saya ceritakan di sini dulu, ya. Pada suatu hari Siti Aisyah dan Nabi Muhammad niku nate masak bareng Pak di dapur. Ketika itu masak bareng, masak kubis. Kubis niku bukan kubis. Kubzun, kubzun roti. Nah, kubzun itu roti. Sedang masak roti, Aisyah kan sedang bikin adonan gitu kan. Kemudian diambil sedikit adonannya ditulitkan ke pipi Nabi Muhammad. Sos Bapak Ibu nanti nomor deh. Angus Pak Dulit ke ini kalau Pak Guru ini wajan nih lho. Mungkin nek dereng nanti Bu, nek kayak nyambel gitu. Loh, nomor
ngajakin bapak. Ampun. Tapi betapa romantisnya Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kalau mau mencontoh dan menandingi, saya kira untuk Siti Aisyah masih bisa. Mau menandingi Siti Hafsah masih bisa. Mau menandingi Saudah masih bisa. Tapi satu perempuan yang ibu-ibu kiranya tidak bisa ibu tandingi, Siti Khadijah. Saya kira tidak akan bisa. Bagaimana kesetiaan beliau kepada Nabi Muhammad? Kita tahu Siti Khadijah ketika menikah dengan Nabi Muhammad usia berapa? 40 tahun. Sudah menjadi saudagar kaya raya. Sedangkan Nabi Muhammad masih 25 tahun dan belum punya apa-apa. Bayangkan bagaimana kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad. Sudah dilamar berkali-kali tapi ditolak. Yang dipilih adalah Nabi Muhammad. Bahkan menyatakan terlebih dahulu Siti Khadijah. Saya pernah dengar sebuah riwayat Bapak Ibu. Bagus sekali. Pada suatu tahun itu Siti Khadijah pernah merasakan sakit yang agak parah. Kurang lebih 3 bulan sakitnya Siti Khadijah Ibu. Dan sampai-sampai Siti Khadijah tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, hanya rembahan saja kurang lebih selama 3 bulan. Tapi di tengah-tengah sakitnya itu, kemudian Khadijah meminta kepada putri tercintanya. Siapa putrinya? Fatimah Zahra. Banyak putrinya, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Fatimah Zahra. Ketika itu yang diminta adalah Fatimah. Ya Fatimah, ta'ali, datang ke sini ya Fatimah. Tolong dandani aku secantik-cantiknya. Padahal lagi sakit. Tolong dandani aku secantik-cantiknya. Padahal ketika itu Siti Khadijah sedang sakit, hanya bisa terbaring, tidak bisa gerak kemana-mana. Kemudian sama Fatimah Zahra didandani Siti Khadijah sampai luar biasa cantik sekali. Tapi nyuwun saya oleh jangan dia diutarai kuantan pedang. Belas on apa maneh dari kuantan ayo. Ini saya ingin apa lagi ini? Anak bapak bapak betul atau saya lagi? Ai ni kalau ai sedu, nasi bakwe kertas lah ai sedu. Tidak ada zaman dulu. Maka cantiknya Siti Khadijah itu luar biasa natural. Setelah sudah dandan, kemudian barulah Fatimah bertanya kepada ibunya, "Ibu, kakiku sedang sakit. Kenapa harus didandani seperti ini?" Terus kata Khadijah simpelnya tadi, "Anakku Fatimah, ketahuilah bahwasannya sebentar lagi ayahmu akan pulang ke rumah. Aku ingin menyambutnya dalam kondisi yang paling cantik yang aku bisa." Ibu-ibu sudah bisa seperti itu atau belum? Sampun apa dereng, Pak? Belum ya? Bedaan apa dasteran, Pak? Dasteran dong, bolong-bolong ya, Le. Iya. Belum bisa seperti Siti Khadijah sepertinya. Bahkan kita pernah dengar riwayat yang lain, Nabi Muhammad setelah turun dari Gua Hiro, setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dalam kondisi yang takut atau senang? Takut, menggigil luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad berkata, "Fara'idtu minhu," aku berlari terbirit-birit karena belum pernah melihat wujud malaikat sebelumnya. Kemudian ditampakkan malaikat, Nabi Muhammad luar biasa takut. Turun dari Gua Hiro, lari sampai rumah yang kurang lebih jaraknya 6 km itu. Lari terus, buka pintu rumah. Pertama kali yang dilihat adalah wajah Siti Khadijah. Seketika setengah dari ketakutan dan kelelahannya itu hilang. Hanya dengan melihat wajah Siti Khadijah, setengah dari kelelahan dan ketakutannya itu hilang. Bapak-bapak kundurnya budam. Kesel-kesel kita buka pintu rumah, di depan ada ibu, hilang nomor tambah selain hilang bapak masa tambah hilang. Insyaallah ya bapak ibu. Tapi ini betapa Nabi Muhammad itu sangat amat mencintai Siti Khadijah. Maka ketika ditinggalkan oleh Siti Khadijah, sedihnya itu sangat amat luar biasa, bertambah sedih lagi. Maka tahun itu dinamakan dengan Amul Husni tadi, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sedihnya tidak berlarut-larut karena hanya ditinggalkan oleh seorang manusia. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pernah pada suatu kali Nabi Muhammad itu sangat sedih, bahkan melebihi ketika ditinggal mati oleh ibunya, bahkan melebihi ketika ditinggal mati oleh pamannya, bahkan melebihi
ketika ditinggal mati oleh istri tercintanya. Ini sedihnya lebih daripada itu. Bukan karena ditinggal oleh manusia, karena ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat surat yang kita bahas di slide beberapa waktu yang lalu? Surat apa? Betul Pak? Ad-Duha. Itu kan surat diturunkan untuk Nabi Muhammad mengobati kegalauan beliau, karena kurang lebih 3 tahun atau ada yang bilang 3 bulan Nabi Muhammad itu tidak mendapatkan wahyu. Jadi seperti ditinggalkan oleh Allah. Sedihnya luar biasa melebihi ketika ditinggalkan oleh manusia. Jadi Nabi Muhammad lebih sedih ketika jauh dari Allah daripada hanya jauh dari manusia. Sedihnya luar biasa. Saya minum sebentar boleh gak? Ketika itu kurang lebih 3 tahun atau ada yang bilang 3 bulan Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Allah. Bukan ditinggalkan, ada jeda waktu di mana Allah itu tidak menurunkan wahyu. Kan kita tahu Iqra turun, Al-Muddassir turun, Al-Muzammil turun. Setelah itu ada jeda beberapa saat, tidak lama. Kemudian surat-surat pendek turun. Ada jeda waktu lagi. Barulah di situ Nabi Muhammad merasakan kesedihan yang luar biasa. Ya Allah, di mana wahyu yang biasanya turun kepadaku? Kenapa engkau menjauh dariku ya Allah? Sampai tadi Nabi Muhammad itu bolak-balik dari rumah ke Gua Hiro, bolak-balik hanya untuk mencari wahyu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada orang yang paling berbahagia ketika itu, ketika Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Allah, yaitu adalah istri Abu Lahab. Seperti dalam surat Al-Lahab itu Bapak Ibu tahu. Tabat siada Abi Lahab wa tab ma'alna anhu ma'luhu wa ma'asab sayaslana ronza talahab wamro'atuhu hammalatal hatam, dan perempuannya sang pembawa kayu bakar. Kenapa dinamakan pembawa kayu bakar Bu, istrinya Kula Abi? Nopo patos kayu tapi istrinya Abu Lahab itu rono ngobong, rene ngobong, nengkono ngobong, nengkono yang ngobong, ngobong. Nah, dengan lisannya dia membakar sesuatu. Fitnah di sana. Nabi Muhammad selalu difitnah di mana-mana oleh istrinya Abu Lahab itu. Dikatakan, hei Muhammad, di mana temanmu yang selalu menemani kamu itu? Inna sahibaka qad talaqaka. Temanmu yang katanya selalu menemani kamu itu sudah pergi, Tuhanmu sudah pergi. Diolok-olok luar biasa. Sampai Nabi Muhammad itu merasakan sedih yang mendalam. Barulah di situ Allah memberikan obat bagi Nabi Muhammad dengan turunnya sebuah surat pelipur lara sebagai gundahnya Nabi Muhammad, yaitu surat Ad-Duha. Wan duha, masih ingat kemarin ya? Wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa juga tidak menusuk diri. Waktu duha itu enak. Allah ingin berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, dalam hidupmu mungkin kamu pernah merasakan waktu yang enak seperti halnya waktu duha ini. Kamu sedang jaya, kamu sedang sukses, kamu mendapatkan apapun itu, mungkin kamu pernah akan merasakan itu. Tapi walaili idza saja, dan demi malam yang gelap gulita. Tapi juga Muhammad, mungkin suatu kali dalam hidupmu kamu akan merasakan momen-momen yang gelap, di mana mungkin kamu jatuh, bisnismu bangkrut, ditinggalkan oleh orang-orang tersayangmu, pekerjaanmu tidak selesai, sepertinya hidup sudah parah, bobrok dan lain sebagainya. Mungkin kita juga akan merasakan hal yang demikian. Mau kamu di atas, mau kamu di bawah, ma wadda'aka rabbuka wama qala. Tapi ingat bahwasannya Tuhan tidak pernah meninggalkan sedikit. Dan itu berlaku untuk kita. Kita sedang sukses, kita sedang terpuruk, kita sedang bahagia, kita sedang sedih, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Masa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ditinggal pergi oleh orang-orang yang kita kasihi itu pun
sedih, tapi tidak boleh berlarut-larut di dalam kesedihan. Justru yang kita harus ratapi dan sedih itu apabila kita jauh dari kok sholatku koyone kendo ya, kok ngajiku orang sergap koyo biyen ya, kok posoku saiki bolong-bolong ya, kok tahajudku saiki ora tani ya. Itu justru yang harus kita sedihi. Bukan karena ditinggalkan oleh orang terkasih kemudian kita sedih, ditinggalkan oleh tersayang kemudian kita galau, bukan. Justru ketika kita merasa bahwasanya Allah perlahan meninggalkan kita, kita harus sedih di situ dan merasa bahwasanya ya Allah, dekatkanlah kami kembali denganmu ya Allah, rangkul kami kembali dalam kehangatan iman dan Islam ya Allah. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kiranya perpisahan kita pagi hari ini tidak menjadikan kita jauh begitu saja. Meskipun jauh di mata, tapi dekat di jauh di mata, dekat di doa. Kalau hanya sekedar dekat di hati sudah biasa, tapi harus dekat di doa. Maka kita saling mendoakan satu sama lain. Saya doakan selalu jamaah-jamaah seluruhnya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, semoga diberikan kesehatan, diberikan usia yang panjang, dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya mau memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya selama kita bermuamalah kurang lebih sudah berapa bulan ya Bapak Ibu kita bermuamalah. Kita sudah berapa pertemuan Pak? Banyak ya? Satu tahun lebih ya kurang lebih ya. Satu tahun lebih ini saya seringkali bermuamalah dengan Bapak dan Ibu, entah di kajian Sabtu ini atau di kajian-kajian yang lainnya. Apabila saya mungkin ada kata-kata yang kurang pantas, ada sifat-sifat saya yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan atau tidak Bapak Ibu? Terima kasih. Dan insya Allah tidak ada yang perlu dimaafkan dari Bapak dan Ibu, karena Bapak Ibu tidak punya salah sama saya. Kemudian saya berterima kasih sekali atas banyaknya pengalaman selama saya mengisi di sekitar Budean ini. Terutama saya belum lama sebetulnya, saya pulang 2022, tapi harus pergi lagi 2024, jadi baru kurang lebih 2 atau 1,5 tahun ini. Tapi alhamdulillah sudah bisa kenal dengan banyak jamaah seperti ini. Saya senang sekali, banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan. Sekali lagi saya maturnuwun, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian saya minta Bapak Ibu, kita satu sama lain nanti menjadi saksi di hadapan Allah bahwasannya kita pernah ngaji bareng, kita pernah kajian bareng, kita pernah menuntut ilmu bareng. Jika seandainya toh Bapak Ibu sudah berada di dalam surga tapi belum menyaksikan saya berada di antara penghuni surga, saya masih kelontang-kelantung di depan Bapak Ibu umpamanya, tolong Bapak Ibu jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, dulu Mas Al itu dulu ngaji bareng kita Sabtu pagi setiap Kliwon di Masjid Rawi Rosetiko. Mohon jadi saksi seperti itu. Setuju Bapak Ibu? Dan pun sebaliknya, kalau ternyata saya yang masuk duluan, kok Bapak Ibu masih berada di depan, saya akan jadi sama Allah, akan jadi saksi di hadapan Allah bahwasanya ya Allah, dulu Bapak Niko, Ibu Niko ngaji bareng saya Sabtu pagi setiap Kliwon di Masjid Rawi Rosetiko. Saya akan jadi saksi. Tapi nggih ampun sedoyo. Satu saja. Semuanya jadi saksi. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya pertemuan ini tidak boleh berhenti di sini, tetap harus berlanjut meskipun tidak di dunia, insyaallah nanti di akhirat. Karena dalam jangka waktu 2 tahun ini kita tidak tahu apakah kita masih bisa berjumpa kembali nggih. Buktinya dalam 1,5 tahun ini ada yang kemarin berangkat ngaji, besok pertemuan depan sudah tidak ngaji lagi. Ada yang 2 pertemuan yang lalu berangkat ngaji, ternyata pertemuan saat ini sudah tidak berangkat ngaji lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan kembali. Yang kita tahu adalah mempersiapkan cara kembali yang terbaik. Kemudian saya meminta doa yang terakhir, semoga saya dalam studi ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dapat selesai dengan predikat yang baru.
akhirnya saya izin mau minta foto dulu, boleh tidak Bapak? Bapak Ibu cukup duduk di situ, saya yang balik ke belakang nanti di foto dari sini, gitu ya, untuk kenang-kenangan bagi saya. Berkenan untuk saya. Kita beristighfar dulu, kita berdoa, kita bertemu ya nanti saya minta foto sebentar. Yes.
kelimaan maaf, confused. Iya, mungkin ada yang belum tahu.